Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyuasin TV dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Dusun 1 Desa Meramata, tepatnya di Masjid Adi Al-Makmur RT21. Kunjungan kerja Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Banyuasin dalam rangka peresmian Jalan Mata Merah, Meramata, Kecamatan Banyuasin 1, sekaligus peresmian masjid, dan nanti disusul Safari Jumat di Masjid Adi Al-Makmur di Desa Meramata, Kecamatan Banyuasin 1, 22 Januari 2021. Kunjungan kerja Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru SHMM dan Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH dalam rangka peresmian Jalan Mata Merah, Meramata, Kecamatan Banyuasin 1, sekaligus peresmian masjid dan safari sholat Jumat di Masjid Adi Al-Makmur, Desa Meramata, Kecamatan Banyuasin 1, Jumat 22 Januari 2021. Diawali dengan pemecahan kendi, tanda resminya Jalan Desa Meramata oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Banyuasin. Dilanjutkan dengan peresmian Masjid Adi Al-Makmur, ditandai dengan penandatanganan prasasti dan safari sholat Jumat bersama warga setempat. Gubernur menyampaikan bahwa sangat senang bisa melakukan safari sholat Jumat sekaligus bersilaturahim dengan warga Dusun 1, Desa Meramata, Kecamatan Banyuasin 1. Sesuai dengan instruksi beliau bahwa masyarakat untuk tidak melakukan sumbangan di pinggir jalan karena faktor keselamatan dan juga untuk menghindari fitnah dan kehormatan rumah ibadah umat, karena sudah ada lembaga yang mengelola hal tersebut. Sementara itu, dalam sambutan Bupati Banyuasin, Haji Askolani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan infrastruktur di Kabupaten Banyuasin melalui dana bantuan gubernur pada tahun anggaran 2020. Dan kita ucapkan terima kasih dengan Pak Gubernur atas bantuan kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Dan dari awal sudah saya sampaikan berkali bahwa skema untuk membangun Kabupaten Banyuasin termasuk infrastruktur jalan itu kerjasama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Bahkan ada beberapa kegiatan infrastruktur juga yang dikerjakan dibantu oleh dana CSR. Alhamdulillah Banyuasin tahun ini dapat 90 miliar bantuan dana CSR untuk membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Banyuasin, baik jembatan, jalan, termasuk juga bangunan bidang pendidikan. Dan inilah salah satu bentuk sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, dan juga pihak swasta untuk bersama-sama membangun Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Demikianlah laporan kami dari Desa Meramata, Kecamatan Banyuasin 1. Saya Sofyan Bintang dan kru Banyuasin TV yang bertugas melaporkan. Tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, sering cuci tangan, dan memakai masker. Banyuasin TV, hek kita.